Oke guys, ketemu lagi dengan game Mortenan. Saat ini kita di chapter 15 strip 11. Time scroll kita sudah seperti ini. Kita langsung saja. What do you see? Kita coba pakai Esme. Jangan sampai lepas. Waduh, ayo Ana, di depan temennya. Henti Esme, kenapa kabur? Oke, tak 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 tak, ket lagi, ket lagi. Oke, ket sampai pagi ya. Oke, ini kita pakai manual. 1, 2. Secretnya mati, kita auto. Tak, 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 tak. Misalnya kalau udah ada Smith bahaya guys. Wah, ini harusnya pakai Valir nih. Si Karina di hit miss guys. Tapi hit ultinya Esme masuk sih. Soalnya dia area. Tak 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 tak. Gila dikit. Oke, showtime, mantap. Wah, selisihnya guys. Ini keurut guys, kayaknya kita butuh Valir guys. Artefak tidak ada yang berubah. Nah, ini musuhnya harus dibunuh dulu. Inferno. Oke, udah mati musuh. Eh, ada yang lepas. Si Valir kena hit. Ayo Luna, depan. Nah, gitu dong. Oke, mantap. 15.14. Wah, ini Witness the
Apakah ini akan mati? Apa damage kita kurang? Ini hanya Ana guys yang bisa guys. Ini saya belum bisa menemukan cara yang lain. Kalau kalian ada solusi lain, silahkan komen di bawah. Oke, akhirnya kelar. 1,5 jam saya rotasi line up guys, pusing sekali. Oke, tapi akhirnya berhasil. Pakai floor. Dan mudah dipersulit guys. Ada Claude buat apa? Buat Claude, Claude tuh kontornya situ. Cyber, dia ngikut monyetnya. Ini kan rata dia, kenapa aku lupa? Oke, 15-16 Hayabusa. Wah, ini Hayabusa repot guys. Oke, di chapter ini kita pakai tim tidak Sarlunok. Kita nggak pakai Sarlunok karena susah sekali itu guys, pusing saya. Kita pakai seadanya, yang penting bisa. Nah, ini kenapa nih, narupur dia guys. Oke, akhirnya kelar. Ini saya sudah mencari hampir 2 jam. Saya pusing ini. Kita pakai jelajah. Itu di situ pasti banyak yang nyangkut. Ini Hayabusanya susah guys, kalau Sarlunok guys. Kecuali mungkin Lunoknya kalau dia sudah awaken ya, jadi dia bisa disupport sama Ana sama Nana sama Estes bisa kayaknya. Tapi kalau apa Lunoknya belum awaken susah guys. Wah, ini Hayabusa lagi guys. Kita coba seperti ini, formasinya seperti ini. Nah ini sih ya bisa kena cam guys. Jangan sampai lepas. Inferno. Oh, harusnya bisa guys, nanti akan saya coba di akun kecil, tapi akun kecil masih lama guys.
inspiration comes to the... I really, really like Mia! Kita full support aja, guys. Nice to meet you, adventurous human! Okay, seperti ini. Betrayal. Familiar. Witness the real. Wah, ini nembaknya kemana? Bahaya nih, guys. Familiar. Wah, ini terlalu cepat kan? Familiar. Ini sampai lunoknya nggak jalan-jalan, guys. Buat TP. Now you have my answer. Nah, itu loh. Tinggal satu. Ini ngandelin meteornya si Lunok. Oh, kenacam dia. Oke, mantap. 15-20. Oh, Silvana, guys. Silvana. Pakai Valir aja. Oke. Ini yang bos-bos malah jarang susah, guys. Untuk tingkat yang ini. Tapi yang tingkat Silvana itu yang di bos-bos yang susah. Ini malah kebalikan. Oke, akhirnya clear. Mantap. Oke, clear. Akhirnya terselesaikan. Salah. Oke, kita lihat hadiahnya. Oh, bintang 8, mantap. Oh, ini sudah full, guys. Oke. Oke, saya kira sampai di sini untuk chapter 15 strip 11 sampai 15 strip 20. Untuk tantangan yang terberat di 15 strip 16. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.